Guys, selamat datang kembali di channel ADE Rider. Alhamdulillah, gua hari ini seneng banget guys, bahagia karena channel ADE Rider udah tembus 1000 subscriber pertama. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini dan udah mendukung channel ini sampai saat ini, dan alhamdulillah kita termasuk cepat kisaran 3-4 bulan kita udah masuk. Hari ini udah 1000 OTW 1200 subscriber pertama guys. Makasih banyak buat kalian. Mudah-mudahan semua usaha kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kegiatan kalian dimudahkan dalam setiap aktivitas kalian ya, teman-teman semua. Oke, by the way, hari ini gua mau nganterin motor. Ini adalah ZX636. By the way, baru pertama kali gue nyobain motor ini dan aduh, gue deg-degan banget ya sama tenaga, sama aduh, luar biasa. Pokoknya gue nggak bisa bilang apa-apa. Gue gemeter. Gue kayak rasanya kayak gimana ya naik moge itu, dari yang biasanya kita naik 250 cc. Tiba-tiba naik 630 cc ya, motor ZX636. Aduh. By the way, sebelumnya gue juga pernah naik 600 cc, tapi yang 2 silinder guys, bukan yang 4 silinder. Ya kalau ini kan 4 silinder tuh, kalian denger aja suaranya. Ya mudah-mudahan gue juga suatu saat bisa memiliki motor impian gue. Amin, amin, ya robbal alamin. Mudah-mudahan suatu saat nanti, entah kapan, tahun berapakah itu, gue harus punya moge. Ya, gue harus punya yang 600 cc. Kita naik kelas dikit-dikit ya. Dari Matic kita naik 250. Dari 250 gue pengen naik 600 cc. Tapi kapan itu kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan rezeki kita lancar dan kalian semua juga bisa memiliki kendaraan impian kalian, teman-teman. Nah, gue bukan cuman grogi tapi deg-degan ya, sama karena baru pertama kali memang nyobain moge beneran. Sebelumnya gue cerita tadi gue pernah nyobain moge juga ya, tapi yang 2 silinder yaitu R6 gue pernah nyobain dan rasanya beda banget, apalagi di kecepatan tinggi ya. Nah, mungkin kalau yang R6 yang gua rasain memang untuk tarikan pertamanya itu lebih lebih jos karena memang silindernya lebih sedikit. Tapi jangan salah, 4 silindernya lebih unggul ketika kita
berakselerasi di kecepatan tinggi. Ini enak banget dan aduh, ini motor gua gak berani juga kan, jangan-jangan ya, karena bukan punya sendiri. Kalau misalnya amit-amit terjadi crash, aduh, kita harus ganti motor orang. Nah, amit-amit lah. Pokoknya kita santuy aja di jalan sambil menikmati, sambil berhayal, guys ya. Berhayal apa? Bukan berhayal sih, lebih ke berimajinasi dulu lah. Bercita-cita kan nggak apa-apa ya, guys ya. Kita bercita-cita untuk bisa memiliki suatu yang kita inginkan. Amin, amin ya. Oke, kita ke lokasi. Kita mengantarin motor ini buat di properti. Buat jadi propertinya si Nando. Ini motornya Nando ya. Wuhuy, tarikan motor ini benar-benar gila, Bang. Gila banget. Sumpah kenceng banget. Aduh, gua grogi banget nih motor. Benar-benar lincah banget ya. Mudah-mudahan aja lah gua bisa punya motor impian gua. Amin, amin, amin. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, untuk selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol loncengnya dan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like dan komen ya. Oke, gua doain lah buat kalian yang sudah support channel ini, mudah-mudahan apapun yang menjadi cita-cita dan impian kalian segera tercapai. Ayo kita sukses bareng-bareng, guys. Kita langsung aja pelan-pelan sampai ke lokasi syuting. Mudah-mudahan kita nyampe dengan selamat ya. Dan karena pertama kali gua nyobain moge yang pastinya perlu beradaptasi. Kita nggak berani dulu kebut-kebutan karena ini juga motor orang. Terus juga ini bukan sembarangan motor. Motor ini nggak pakai selincir knalpot, guys. Makanya suaranya bukan lagi renyah ya. Aduh, bacot. Karena ini cuma underbelly tapi nggak pakai selincir, maka suaranya aduh bener-bener tapi enak sih. Raungan 4 silindernya itu kedengeran banget. Kita udah nyampe, guys. Kayaknya di sini nih. Huy, kayaknya di sini, guys, lokasi syutingnya. Coba kita parkir dulu. Tapi yang lain kok belum pada datang ya? Emang di sini? Kita tunggu aja, guys. Kita tunggu instruksi selanjutnya. A few moments later. Jadi kayak ginilah, guys, keadaan dan suasana di lokasi syuting. Dan beginilah proses syutingnya. Buset, motornya dijatuhin. Capek-capek gua bawa sampai sini dijatuhin. Tapi tenang, guys, ini bukan dijatuhin beneran. Ini cuman ada ganjelannya di bawah. Jadi tenang aja buat kalian. Motornya gak bakal kenapa-kenapa kok. Jadi ceritanya Nando nabrak mobil preman dan dihadang sama preman, akhirnya adu bacot hingga adu mekanik. Jadi kayak ginilah keadaan di lokasi syuting. Mungkin di lain waktu kita bakal ngevlog lagi dan bakal nyapa teman-teman kita di lokasi syuting ya. Bakal nyapa semua kru, khususnya teman-teman yang bawa, yang jokiin motor ke lokasi syuting. Oke, buat kalian jangan lupa nonton Roda-Roda Gila setiap hari di SCTV jam 15.30, guys. Dan jangan lupa juga like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next video. Bye bye.